Gue gak tenang di rumah, Ber. Biasanya kan di rumah ada yang nemenin. Sekarang udah gak ada ya, berasa sepi lah. Bukan gara-gara gak ada yang nemenin di rumah. Ini malah ada yang nemenin gue. Nah, siapa sih yang nemenin, Bos? Helena, Ber. Aku baru bisa dibilang sembuh kalau aku udah gak bisa lihat kamu lagi. Emangnya salah ya kalau kamu masih bisa lihat aku? Soalnya gak ada orang lain lagi yang bisa lihat kamu selain aku, sayang. Ini yang namanya halusinasi. Kalau ini tidak di treatment yang benar, Anda akan menderita schizophrenia. Jadi maksud Bapak, saya gila. Cepat kita nunggu. Apa ya? Itu mah tuh mau bunuh diri atau si Bapak teh? Gue nggak halusinasi. Gue benar-benar lihat Lena, istri gue di depan gue di rumah gue. Itu gue bisa ngeliat wajahnya, pakaiannya. Cukup tak? Saya harap Bapak bisa melupakan istri Bapak ya. Hidup pun harus terus berjalan, Pak. Gimana kalau kita ciuman, Kom? Kakak, nanti kalau ketahuan sama Bapak gimana? Dipecat, ya tak? Sayang, tempat aku bukan di dunia ini. Gimana kalau kita ke orang pinter? Kalau masih tertinggal di dunia ini, pasti dia akan tersiksa. Ngerti gak lu pada? Sayang, kalau misalnya aku sampai mati, kamu boleh kok kawin lagi. Asal aku yang pilih calonnya. Sebentar lagi, pasti halusinasinya akan berakhir dari hidupku. Ayo kamar mandi aja, Kom. Di mobil di kamar mandi? Muat gitu? Aku tuh sebenarnya kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu, sayang. Saya memang udah ngerelain istri saya, meninggalkan saya. Tapi saya juga ngerelain dia untuk tinggal di hati saya. Selamanya. Dengar aku ya, kalau kita gak bisa berbahagia, at least kita biarkan orang yang kita cintai berbahagia. Kemarin tuh jangan suka diberantakin dong, sayang. Apaan sih?